Ngahangkeutkeun kadaluatan pangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ngolahkeun sajian kuliner Nusantara Mustika Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno anu dikokolahkeun kalawan Walatra di Sakule Indonesia poe Sabtu berang 25 Juni 2022. Ari di Jawa Barat, kegiatan muser di Sekretariat DPD PDIP Jawa Barat tur di 27 kabupaten tur kota anu digegekan ku 11 ribuan warga. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ngokolakeun sajian kuliner Nusantara Mustika Rasa Resep Kaolahan Indonesia Warisan Soekarno sarta Festival Bakar Lauk Nusantara anu disorang kalawan Walatra di Sakuliah Indonesia poe Sabtu berang 25 Juni 2022. Hari di Jawa Barat, kegiatanana muser di Sekretariat DPD PDIP Jawa Barat serta di 27 kabupaten tur kota anu digegekan ku 11 ribuan warga. Dinamprona masyarakat Icikibung jeung sakumna kader PDIP Jawa Barat balake cerakan hidangan kaolahan kuliner Nusantara serta bakar lauk. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono ngeceskeun eta kagiatan mangrupa rangkaian kagiatan mieling bulan Bung Karno anu ngaubkeun masyarakat umum. Eta kagiatan sajian kuliner Nusantara jeung Festival Bakar Lauk Nusantara ge dipapaesan ku kagiatan medalkeun buku resep masakan Mustika Rasa karya Bapak Bangsa Bung Karno. Eta buku resep asakan Mustika Rasa teh ditetaharkeun ku Bung Karno harita dina raraga nanjerkeun ketahanan pangan masyarakat Indonesia ngaliwatan 1000 resep asakan Mustika Rasa. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sajian kuliner Nusantara yang di mana ada yang berawal dari kepedulian lah Bapak Bangsa Bung Karno sampai memperhatikan rakyat dari sisi menu masakan. Beliau menciptakan sebuah buku yang berjudul Mustika Rasa, terdiri dari 1000 resep makanan asli Nusantara. Nah, sehingga hari ini sajian kuliner Nusantara ada chef ya, ada kader PD Perjuangan yang memasak yang bersumber dari resep masakan di buku Mustika Rasa. Nah, selain itu ya, kita pun melaksanakan festival bakar ikan Nusantara. Dan dua agenda tersebut ya terlaksana secara nasional dengan yang terpusat di Jakarta diikuti 34 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota. Nah, Jawa Barat ya kita melibatkan masyarakat kader partai dan masyarakat total 27 kabupaten kota plus DPD di sekretariat ini berjumlah 11.000 orang. 11.000 orang makan bersama di sajian kuliner Nusantara dan menu ikan bakar. Ono Surono miharap sakumna kader PDIP Jawa Barat mampu nyosialisasikeun eta buku resep Mustika Rasa Warisan Soekarno. Pangna kitu eta buku teh diwewegan ku 1000 resep kaolahan anu sehat, hade gizina sarta harga nage ka titih murah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.